aku yang salah. Dan di sini terlihat ya betapa sedihnya Novia setelah mendapatkan telepon dari Kinara. Tentu saja dia sangat merasa bersalah atas kepergian dan hilangnya Brian. Bukan kamu yang salah. Kemudian Mama Esti pun mencoba menenangkan Novia yang sepertinya saat ini sedang kalut. Ya tentu saja kata-kata Kinara benar-benar sangat merasuk ke dalam hatinya. Tapi aku mamanya Brian, Ma. Dan Novia merasa bersalah karena sebagai seorang mama tidak bisa menjaga anaknya. Harusnya aku bertanggung jawab atas Brian. Dan di sini kalian bisa lihat ya Novia yang menangis dan terus menangis. Tentu saja Mama Esti pun melihatnya jadi semakin sedih. Dulu aku kehilangan Kanaya. Kemudian Novia pun teringat akan masa lalunya ketika kehilangan Kanaya. Dan sekarang dia harus juga kehilangan Brian. Sekarang aku juga kehilangan Brian. Dan pastinya Novia merasa sangat terpukul dengan apa yang menimpanya saat ini. Tentu saja sakit banget ya, sakit sekali. Aku emang ibu yang gak berguna. Kemudian Novia pun ngata-ngatain dirinya sendiri bahwa dirinya adalah seorang ibu yang gak berguna. Tentu saja Mama Esti pun jadi kaget. Aku udah jadi ibu yang gagal. Dan Novia juga mengatakan kalau dirinya adalah seorang ibu yang gagal. Tentu saja mendengar itu Mama Esti pun semakin sedih. Enggak sayang. Dan tentu saja kita pun jadi pilu ya mendengar Novia yang menangis seperti ini. Simak kelanjutan Takdir Cinta yang kupilih hanya di SCTV. Dan jangan lupa terus dukung Gugu Jupa. Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia. Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.